Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hi viewers, welcome back to High End on TV. Sebuah program yang mengangkat gaya hidup dan inspirasi bagi Anda. Bersama saya Audrey Vanessa dan saat ini saya berada di area Duta Lippo Village Karawaci dan Anda akan menikmati informasi hangat. So don't go anywhere. High End Viewers, High End Magazine kembali menggelar acara High Tea with High End Magazine yang bertajuk Summer Wonder. Kali ini High End Magazine menggandeng properti hunian rumah mewah di daerah Tamrin, Jakarta Pusat, Adele Jewelry, produk kecantikan dan desainer Yogi Pratama. Adapun pertama-tama acara dibuka di sebuah unit show apartemen mewah tersebut dan para tamu bisa melakukan house tour mendengarkan presentasi dari pihak terkait. Iya, jadi hari ini kita ada acara seru banget nih sama High End, Library, Yogi Pratama, juga Adele Jewelry. Jadi benar-benar it's all about ladies dan temanya tuh Summer Wonder. Jadi Summer Wonder itu kenapa? Karena kita tuh di Lepak ini ada signature facility, yaitu kita ada courtyard garden yang nanti akan dibuat terang show. Itu adalah pertama dan satu-satunya malah di Asia, sebuah taman yang temanya summer tapi dia ber-AC. Jadi kan sekarang ibu-ibu kan takut panas ya, jadi di situ ibu-ibu bisa menikmati indahnya taman, indahnya matahari tanpa kepanasan gitu. Jadi ini hanya ada di Lepak. Kemudian para tamu juga mendengarkan presentasi ringan tentang menjaga dan merawat kulit. Di sesi tersebut, para tamu bisa melakukan uji coba memakaikan produk yang dipresentasikan. Summer Wonder. Ya, kebetulan memang kita masih dalam suasana summer supaya ya kebetulan kita juga punya brand atau punya produk yang kebetulan saat ini sedang di-launch yang masuk ke di musim summer. Talk show cukup menarik ya, ibu-ibu banyak yang pay attention, mereka juga cukup mau kelihatan ada yang ingin tahu lebih detail karena saya lihat mereka datang ke tempat kita ingin menanyakan lebih lanjut lagi apa yang tadi saya sampaikan di depan. Ya, produk kita memang lebih fokus ke anti-aging, di mana Lapreri lebih mengutamakan perpaduan antara alam, ya Swiss science dan juga art. Tak hanya itu, dalam acara tersebut juga para tamu bisa melihat koleksi perhiasan dan mereka bisa melihat perhiasan mewah yang ditampilkan. Hari ini senang banget di acara Summer Wonder bersama Le Park. Adele Jewelry juga turut berkolaborasi untuk memperlihatkan koleksi Adele Jewelry terbaru, yaitu With Collection. Semoga seluruh tamu undangan bisa menikmati acaranya hari ini. Untuk With Field Collection sendiri, kita tuh terinspirasi dari gandum. Nah, di mana gandum ini mencerminkan sumber kekuatan dan juga energi kehidupan. Nah, kita menggabungkan gandum ini dengan sosok wanita sehingga kita memiliki inspirasi, yaitu para wanita bisa memakmurkan kesejahteraan Indonesia juga. Nah, untuk koleksinya kita memadukan koleksi kami yang terbaru With Field Collection karena itu juga salah satunya koleksi yang dipakai oleh Raldinsya di Cannes Film Festival dan tentunya kita percaya bahwa setiap wanita menggunakan jewelry ini bisa tampil lebih percaya diri dan juga berkilau. Tak lengkap rasanya jika tidak melihat koleksi fashion. Dalam hal ini, busana-busana cantik. Desainer Indonesia Yogi Pratama berkesempatan menampilkan koleksi gaun-gaun cantiknya di taman indoor apartemen tersebut. Di tengah taman dan bunga-bunga cantik, koleksi busana semakin terlihat menawan. Thank you.
menghasilkan 10 koleksi yang bertema Summer Wonder. Inspirasinya sebetulnya dari American Classic. Siluet bajunya tuh bervolume, ball gown, A-line, tapi menggunakan teknik-teknik yang mungkin sedikit berbeda untuk membuat bajunya lebih mengembang, itu sebetulnya. Oke, kolaborasi saya dengan Adele kali ini itu sebetulnya saya menggunakan perhiasan yang cukup berwarna ya, jadi multicolor, karena kan berhubungan dengan Summer Wonder. Bahan yang saya gunakan itu kebanyakan namanya Fai, dia sejenis taffeta, memang by default tuh dia wrinkle. Volumenya itu bentuk-bentuknya banyak A-line, ball gown, ada yang H-line, itu sih. Acara High Tea ini dihadiri oleh para komunitas, sosialita, dan pebisnis untuk menjalin kerjasama yang lebih luas. Hari ini sebetulnya saya dengan High End itu udah sering banget diundang ya jadi host ya. Tapi ini hari ini 3 produk sekaligus di satu event ya. Saya juga baru tahu ada apartemen di daerah sini. Karena tahunya kan cuma UOB doang di depan. Karena anak saya juga sering pilates di depan ya. Nah kebetulan hari ini ada Le Praire, kemudian ada Adele, dan ada Tamrin Nine, itu Lapart. Nah itu saya baru tahu 3 acara jadi satu, itu bagus sekali. Sekali kail 3 pulau terlampaui gitu ya, ya istilahnya ya. Koleksinya cukup bagus, tapi kalau untuk di usia-usia saya kurang cocok. Mesti misalnya ada tutupin pakai tulenya atau apanya gitu. Itu kan lihatnya langsing-langsing semua. Kita kan pakai bajunya 40 tahun yang lalu barangkali. Tapi kita juga mau coba sih untuk koleksi-koleksi itu warnanya cukup bagus. Saya sangat senang hadir di acara ini. Begitu banyak koleksi dari Yogi Pratama. Yang kali ini Yogi menampilkan koleksi bertema, saya rasa agak flower-flower gitu ya. Didukung dengan venue-nya juga flower-flower dengan berwarna-warni, dan kebanyakan saya lihat banyak bunga dan aksen kupu-kupu ya yang begitu berwarna-warni. Saya merasa dengan gaya dari Yogi itu bernuansa aristokrat, jadi kesannya juga agak kan seperti apa ya, bangsawan kali ya, dengan gedung-gedung yang di sini juga tema-tema agak Victorian ya, jadi agak sedikit cocok lah gitu dengan nuansa baju yang ditampilkan oleh Yogi Pratama. Koleksi dari desainer kita sore ini Yogi Pratama ya. Bagus sekali ya, emang untuk acara malam ya. Warnanya cerah-cerah semuanya saya suka. Tapi kalau buat saya mungkin harus agak di custom sedikit Mas Yogi. Bagus sekali, good work, sukses buat Mas Yogi Pratama. Dan sukses juga buat apartemen Le Park Residence. Cantik sekali di sini, saya udah lihat semua ruangannya, kamar-kamarnya, aduh, luxurious banget, top deh pokoknya. Dan dalam acara tersebut terpilih beberapa tamu yang sebagai peraih best dress. Saya senang sekali hari ini ikut jadi bagian dari acara ini dan kebetulan menang best dress, alhamdulillah. Senang banget, surprise sebenarnya, karena semua yang datang juga cantik-cantik sekali para tamu kita dengan temanya baju putih-putih ya. Seru banget dan saya suka sekali tempatnya, cantik sekali. Aduh, ini sebenarnya baju ini sebenarnya saya desain sendiri kebetulan. Jadi memang kebetulan udah ada ya. Jadi dress code-nya kebetulan putih. Ya saya senang aja apa bentuknya simple dan cocok sama temanya. White, elegant white. Hi and viewers, berita menarik lainnya akan hadir sesaat lagi. So don't go anywhere and stay tuned on High and on TV. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.